kapan tuh Merapi ya? Ekor di Merapi oke. Ikut-ikut. Yuk. Sini ya? Halo guys, ikuti gua di wisata Lakatur Merapi ya. Nah, tujuan yang pertama itu yaitu petilasan Mbah Marijan ya. Ikuti keseruan kami nih dengan jeep ya, seru banget nih. Nah ini di depan lu yaitu adalah Kali Kuning, nah, itu adalah tujuan terakhirnya ya. Dimana ada beberapa paket itu tujuan akhir pasti ke Kali Kuning ini ya. Oke, ikuti gua terus ya. Masih ngerekam. Dan akhirnya setelah beberapa menit ya, sampai juga di area parkir petilasan Mbah Marijan. Ternyata pas sudah sampai nih. Ini apa namanya Pak? Petilasan. Oh, petilasan. Oh, Mbah Marijan ya, Pak. Benar sekali, pernah menjadi bintang iklan di sebuah minuman kuat. Kuku Bima. Nah, di depan kita ini rumah dari putranya almarhum Mbah Marijan. Di putranya di sini dulu kan enggak cuma Mbah Marijan, tapi komplek keluarga. Oh, komplek keluarga.
Ya. Rumah Bang Anisa sendiri berada di pojokan sana, nanti sebelah yang terakhir sana. Nah, dia mempunyai kepercayaan sebagai juru kunci dan dia memegang amanah dari sepertanya. Makanya dia tidak turun. Setelah dua orang relawan ini mau turun, ternyata awan panas sudah sampai sini juga. Akhirnya mereka meninggal juga. Oh, meninggal juga? Ya. Meninggal dulu, di mobil atau di... Mau masuk mobil, Pak? Mau masuk mobilnya, meninggal. Mobilnya dulu di halaman sini. Ini cuma properti, makanya di lebih kita tahu lah. Oh, ini tulang-tulang sapi ya? Iya, sapi, Pak. Sapi perang. Ini ada daftar korban. Nama-nama korban yang kena dampak awan panas di kampung ini. Ada sekitar 39 orang. Dan 2 orang di luar kampung ini yang luar. Yang relawan itu ya? Kenapanya? Ini yang korbannya. Korban, korban ya, yang korban itu. Kebanyakan laki-laki. Karena kalau yang perempuan. Nah, yang lu lihat di depan ini itu adalah kronologi kejadian saat Wudus Gembel datang ya. Dan langsung memakan beberapa korban, silakan dibaca di situ ya. Iya, buat ini mobil buat ngajak ke Mbak Marijan ya, turun. Iya, tapi Mbak Marijan banyak lagi, potong-potong ya? Dikit-dikit ya? Itu juru kunci yang setelah melihat di penjelasan Mbak Marijan, lanjut ke Bangker Kali Adem ya. Oke, ikuti gue terus ya. Pas ngelihat mobil jeep pada parkir begini, apa yang di pikiran lu pada ya? Soalnya kayak kembali ke zaman dulu ya, zaman perang ya. Patin nggak sama ya, Patin? Nggak sama ya? Hi, seru sama ya tahu? Apa ya kamu? Udah murah mas. Akhirnya. Perjalanan menuju Bangker Kali Adem ternyata ada spot-spot untuk foto ya. Ini dari bapaknya ini ngajak untuk foto-foto dulu di sini ya. Nah, inilah foto-fotonya nih. Keren enggak?
Saat mau jalan lagi ternyata mobilnya mogok nih. Dan dengan cara seperti ini nih, manual ya towingnya. Keren, keren, keren. Bantar kali adem. Ah,